empat terdakwa Iskandar alias Baek, Slamet Frenky Sianipar, Jepri Fikri alias Jepri, dan Amar Faudal alias Amar hanya bisa pasrah saat mendengar vonis hukuman mati atas putusan sidang oleh Majelis Hakim atas kasus penyelundupan 7 kg sabu asal Malaysia. Keempat terdakwa yang merupakan sindikat jaringan narkotika internasional ini pada persidangan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai semula dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan masing-masing hukuman 17 tahun kurungan penjara. Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut dilaksanakan secara bergiliran dengan menghadirkan dua orang terdakwa di ruang persidangan. Setelah mendengarkan hasil putusan sidang, keempat terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya masing-masing menyatakan banding. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, oleh karena itu masing-masing dengan pidana mati. Dari Sumatera Utara, Eko Sirait, Tribrata TV. Salam Tribrata.